Biasanya, macam mana cara orang belajar technical analysis adalah mereka akan pergi ke YouTube, mereka akan search how to make technical analysis, how to do technical analysis, how to learn technical analysis. Okay, so macam-macam video akan keluar, okay, dan macam-macam artikel juga akan mereka nampak dekat Google, okay, tentang pembelajaran saham ni untuk technical analysis. Ada orang Melayu yang share, ada orang putih, orang luar negara yang share. Okay, so bila dia tengok semua benda, last-last dia kata, wah peningnya technical analysis ni, tak tahu apa nak kena fahamkan dulu. That's the problem yang dihadapi oleh ramai orang yang belajar menggunakan Google ataupun YouTube lah. Okay. Kalau tanya saya, apa yang mereka ajarkan di YouTube, di Google, semua tu betul. Dekat Facebook pun semua betul. Bukan tak betul. Okay? Cuma masalahnya mungkin adakah level kita untuk memahami apa yang mereka sampaikan tu match ataupun tidak. Kadang-kadang orang bercakap tentang level yang terlalu advance sedangkan kita baru nak belajar. Jadi kita tak dapat nak catch up ataupun tak dapat nak follow, tak dapat nak faham. Jadi apa yang betul kalau anda baru nak belajar saham ni, anda kena cari orang yang rendahkan cara pembelajaran saham tu kepada level newbie. That's the idea. Okay, supaya anda dapat follow. Okay, follow step by step. Okay, tak guna orang cakap benda yang terlalu advance tapi kita tak boleh nak faham. So that's why kita kena belajar daripada asas, kenali platform dulu, cara buka chart, cara baca candlestick, kemudian belajar macam mana nak keluarkan indikator. Semua tu adalah benda-benda asas yang kita perlu belajar buat kajian technical analysis.